Perkenalkan kalian semuanya. Sekarang kita mau main. Dan kayak gitu apa? Cuma horror. Now we are going to baca tweet. Yeah. Baca mention. Oh iya, baca mention. Kita baca. Kembali di segmen baca mention dari dibaca komen. Jadi baca mention ini, Bang, baca mentionnya, Bang. Jadi iya, baca mention tuh konsepnya kita bacain mention dari mereka. Enggak harus pertanyaan. Bisa juga thought about us atau thought about us. Thought ya, about us. Masuk kumpah gitu. Misalnya mereka thought about us. Jadi apapun itu yang pokoknya di mention ke Twitter sejar itu. Aduh mati. Sejar. Bang, kita bacain. Bang, mentionnya, Bang. Nah, itu itunya. Kita apanya? Baca 3-3 kali ya, berarti total 9 hari ini. Gila. Dari gua dulu apa? Yaudah. Kira-kira film dari @minute27. @sejar. Kira-kira film baru kalian bakal bikin baper yang nonton gak? Parah. Nah, ini pasti bakal baper. Soalnya ini gitu loh. Sedih iya. Tegang iya. Lucu iya. Romantis iya. Jadi tema filmnya ini kan teenage romance kan. Teenage romance. Jadi kayak ya kita pengennya adegan-adegan di film ini bisa mewakili perasaan para remaja-remaja yang sedang. Ini romance, termasuk romance movie juga ya. Tapi gak berat. Tapi ada adegan yang bikin baper juga. Pokoknya kita semacam musikal gitu udah nyanyi. Oh iya, musikal juga. Next lagi ya. Dari sama @minute27. Sejar kapan CGR mau tur lagi? Oh, belum secepatnya. Tapi untuk schedule CGR terdekat belum, masih di kota-kota ya. Iya. Kita bakal ada konser CGR second anniversary tanggal 15 Mei di kota. Mungkin pas ini tayang udah lewat. Jadi pas kemarin. Ya, tapi doain aja semoga CGR bisa tur lagi ya. Amin. Bisa tur Asia. Nah. Sejar di film baru kalian syuting di luar negeri enggak? Enggak. Syuting sejar semua di Jakarta. Pokoknya di daerah BSD, Bogor, Bekasi, Tangerang di negara. Tangerang kan Jakarta. Udah, soal gue. Gue. Kira-kira film baru kalian kapan rilis? Dari siapa tuh? Ini tuh sama. Kalau enggak berhalangan, insyaallah Agustus ya. Semoga udah tayang. Semoga lancar-lancar lah ya. Lanjut dari Salsa Bila Zahira. Oh ini bisa kan Salsa. Ini Shalsa. Shabila. Ini Shabila. Kok gue baca Salsa sih? Kira-kira kapan nih? Salah. Shabila Zahira. Kira-kira kapan film Ada Cinta di SMA mulai syuting? Dan kapan film selesai? Hari ini kita syutingnya tuh teaser. Like kayak trailer gitu. Shooting movie-nya sih hari Kamis trailer depan. Ciao. Tanggal 19. Oke. Ini ada pertanyaan nih. Ada peran apa aja sih di filmnya CJR dari @kuris? Dari situ dong. Masih lagi nama Twitter. Dari @sutomo_anel. Iya. Siapa aja sih pemain di film CJR Ada Cinta di SMA? Banyak. Banyak. Dari CJR kita juga punya ada artis-artis yang pastinya fresh. Ada Caitlin Halderman, ada Gege, ada Agatha Chelsea. Banyak ya, ada senior juga aja. Ada Siku, ada Karik Ete, ada Kamul. Banyak ada sih. Juga Jija Mirja. Oh iya, ada Jut Keke. Banyak sih ya, kita pengen semua ini. Jadi satu yang keren nih, film keluarga dia. Iya. Ini film semua sih, ini semua bisa nonton. All genre lah. Iya. Karena dia all genre. Ya, jadi like. Oh. Tuh, kan dia kalau ngomong bahasa Inggris kayak gitu sih, lumas banget. Pertanyaan terakhir dari rum. No, dari ada Kading underscore maskot snack. Pertanyaannya tuh baca. Pertanyaannya kenapa milih tema SMA sebagai latar film kalian? Jadi kalau dari gue ya, satu, karena kita juga SMA. Dua, karena memang fans kita banyak yang anak SMA. Iya. Yang ketiga, karena kita menceritakan kisah cinta
anak-anak SMA. Kehidupan anak-anak SMA. Masa-masa SMA yang indah banget. Karena masa-masa SMA tuh masa-masa yang menurut gue kalah main SD SMP tuh gak ada apa-apanya. Ada cinta di SMA menjadi trending topic. Trending topic Mars. Ya kita berharap semoga dari film Ada Cinta di SMA ini responnya bisa dapat yang baik dari masyarakat Indonesia, terutama buat fans-fans kita, buat komik. Semoga kalian suka filmnya, semoga film ini bisa bikin kalian baper cik ya. Semoga ya film ini bisa sukses di pasaran dan pokoknya stay tune di bioskop, di Twitter kita juga di Sijar-Sijar untuk ada info-info berikutnya. Dan sampai bertemu di baca tweet berikutnya, baca mention berikutnya. Mudah-mudahan next yang nge-mention jadi lebih banyak. Kalau kalian mau nanya-nanya, tweetnya @sijar dengan hashtag baca mention sijar. Nanti kita bakal baca-bacain mention dari kalian. Dan kalau bisa yang penting itu apa? Kalau pertanyaan yang seru-seru. Yang seru-seru. Cantik, kau cantik karena kamu cantik. Kamu cantik je.